Gulingtangan ini dikatakan sudah ada sejak zaman Sultan Bukit lagi, iaitu pada akhir tahun kurun Masihi ke-15 dan awal kurun ke-16. Menurut Panglima Raja Haji Muhyiddin dan Pangeran Parsi, pertubuhan awal Gulingtangan itu berasal di kampung Pelabat, yakni Sabah. Kampung ini mempunyai puak yang tergelar Puak Sakai, yang telah mendapat kurnia raja bagi mendapat kebenaran yang dalam menggunakan gelanggang, pisang-pisang, sapu-sapu air, dan pelampang dan bagi mengenang jasa puak tersebut yang telah menjumpai negara Brunei Darussalam. Oleh yang demikian, puak-puak lain tidak mendapat kebenaran dalam memainkan peranan ini kecuali dalam mendapat pertolongan dengan raja. Ini menggambarkan bahawa pada zaman dahulu, Gulingtangan hanya mendapat dimainkan oleh orang atau puak tertentu. Menurut Haji Ibrahim bin Fuad Tahir, seorang ahli dalam bidang pertukaran tersebut, peralatan Gulingtangan bukan milik tempatan, malah itu dikatakan berasal dari Jawa yang dibawa masuk dalam pedagang-pedagang. Kebanyakan alat muzik ini datang dari daerah Biaju, Belombong dan Semarang. Ketiga-tiga daerah ini yang dikatakan banyak menghasilkan Gulingtangan. Dalam mengenal pasti ciri-ciri perbuatan dari tiga-tiga daerah ini, perbezaan yang sangat ketara bahagian bujalnya. Gulingtangan buatan Biaju dikatakan bujalnya berbentuk bujur, telur yang dibagi pada tiga sementara, yang lain adalah sebaliknya. Turut dikatakan juga Gulingtangan buatan Biaju merupakan gulingan yang terbaik berbanding Belombong dan Semarang. Dengan terhasil Gulingtangan buatan Jawa yang bermutu, orang Brunei pun mempunyai rasa ingin mencuba membuat Gulingtangan. Menurut sejarah, Bilau Daud dan Bilau Bangkul yang berasal dari kampung ujung bukit adalah orang pertama yang mula-mula mencuba dan membuat Gulingtangan dengan cara menyampuhnya dan menggunakan rantai kelapa. Percubaan demi percubaan yang telah dibuat dan akhirnya mereka pun telah berjaya. Gulingtangan buatan Brunei mula terkenal dan mengambil tempat di pasaran pedagang dan diminati oleh puak Brunei, terutamanya puak Dusun, puak Kedayan, puak Tutong, puak Belayet dan puak Murut. Ini disebabkan oleh mutunya lebih baik daripada buatan Biaju. Dengan terhasilnya Gulingtangan ini, Brunei mula terkenal sebagai kota yang menjadi pusat pembuatan tembaga sehingga tahap penyebaran mula tersebar sehingga ke Mindanao, Palawan dan Sarawak.